Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Dunia yang hina ini diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Cinta bagai perantara yang menaruh kasihan, datang memberi perlindungan pada kedua jiwa yang sesat ini. Jangan menangis, aduhai kenapa pergi. Dalam pemakamanku bagiku, inilah pertemuan yang bahagia. Karena cinta pahit berubah menjadi manis, karena cinta tembaga berubah menjadi emas. Kebebasan kehendak adalah upaya untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, kepasrahanmu berarti mencampakkan karunia itu. Bila jiwa badani dikendalikan, roh akan miraj ke langit, bila pintu penjara dirubuhkan. Jiwa sampai ke pelukan kekasih. Peri cinta inilah yang membuka tabir hasrat pencinta, tiada penyakit yang dapat menyamai duka cita hati ini. Telinga adalah perantara, mata adalah pencinta yang menyatu dengan sang kekasih, mata adalah karunia nyata, sedangkan telinga hanya memiliki kata-kata yang menjanjikannya. Aku telah begitu banyak berdoa, hingga aku telah berubah menjadi doa itu sendiri. Setiap orang yang melihat diriku, meminta doa dariku. Cinta memiliki 500 sayap, dan setiap sayap membentang dari atas surga di langit tertinggi sampai di bawah bumi. Ada kalanya lebih baik bersama dengan orang yang kurang terhormat daripada tinggal seorang diri. Kendati gagangnya sudah rusak, setidaknya ia masih melekat di pintu. Tugas kita bukanlah untuk mencari cinta, tapi sekadar untuk mencari dan menemukan segala penghalang di dalam diri sendiri yang kita bangun untuk menahan cinta itu. Bila sakit karena cinta menambah keinginanmu, bunga-bunga mawar dan lili mengisi taman jiwamu.